Maulida Dwi Asahra, siswi kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 1, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mendapatkan kesempatan untuk membawa nampan berisi bunga, yang mana bunga tersebut akan dikalungkan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto saat berkunjung ke Mapolresta Sidoarjo dalam rangka safari Ramadan 2019. Azahra mengaku senang karena bisa bertemu dengan Panglima TNI maupun Kapolri. Meski awalnya sempat grogi, namun rasa itu terkikis setelah dirinya yakin bisa membawa tugas yang dipercayakan kepadanya. Usai bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto, Azahra bercita-cita ingin menjadi polisi wanita. Menurutnya, polisi mempunyai tugas yang mulia, yakni melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Ya, gimana tadi perasaannya? Seneng banget. Itu apa, anak-anak lain aja mau jadi kayak seperti ini, tapi alhamdulillah aku juga dipilih. Makasih juga buat apa, Bu Neneng yang ngajar gini, yang ngajar kita sampai bisa tadi juga alhamdulillah lancar semua gitu. Ya, tadi itu kamu bertemu dengan siapa? Pak Kapolri dan Panglima TNI. Nah, sebelumnya kamu tadi latihan apa gimana? Latihannya ya serius, alhamdulillah juga hasilnya memuaskan. Berapa hari latihannya? Cuman kemarin, satu hari lah. Ada kesulitan nggak selama latihan kayak kemarin? Ada sih sedikit, cuman kan pertama kali kan juga belum bisa. Terus latihan terus, jadi alhamdulillah sudah bisa dan lancar. Ada nervous nggak? Ketemu Bapak awalnya, Kapolri? Ya. Awalnya, itu apa? Tegang. Tegang. Terus untuk harapan ke depan setelah dipilih menjadi petugas yang pembawa nampan, apa ini ke depannya? Ke depannya aku ingin jadi apa ya, orang yang sukses, yang bertanggung jawab, dan kalau sudah dipilih nggak usah tegang, buat apa tegang, nanti juga hasilnya kalau tegang akan tidak memuaskan. Kalau cita-citamu kamu sendiri apa? Kalau cita-citaku ingin jadi poluan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ramadan, Tribrata TV, salam Tribrata.